Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita semua telah berada tepat di depan rumah keluarga Bapak Kinin yang telah kami bedah. Dan sebentar lagi kita akan membuka tirainya. Tapi nanti Soraya akan meminta tolong warga di sini untuk menghitung mundur. Bantuin Soraya ya. Ya. Jangan lupa juga nanti baca bismillah dulu. Dengan semangat dan suara yang keras, oke? Oke. Bapak Ibu udah siap? Oke, kalau gitu kita balik badan ya, Pak. Bu. Yuk, Wi. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Sama Bapak udah siap buat masuk ke dalam rumah? Siap, Neng. Udah siap ya? Kalau gitu, ini ada kuncinya. Boleh diambil, Pak. Kita masuk ke dalam ya. Yuk. Kita buka pintunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka pintunya ya, Pak ya. Kuncinya. Boleh dibuka, Pak. Buka. Ya, Pak, dibuka. Pakai aja, Pak. Assalamualaikum. Ya Allah, alhamdulillah.
sekarang rumah ibu, kamar ibu udah rapi, bagus. Bangunannya bagus juga. Di sini udah ada kasur nih, Bu, yang kita dudukin. Ini kasur kita berikan buat ibu, bapak, supaya ibu sama bapak istirahatnya enak, bisa tidur dengan nyaman. Seneng nggak, Pak? Seneng ngeliat rumahnya ya. Bu, di sebelah sini juga ada lemari buat ibu naro baju, buat bapak, biar rapi juga ya Pak kamarnya ya. Semoga bermanfaat ya Bu ya. Kasur sama lemarinya. Terus ini sebelah sini juga ada jendela tuh. Jadi nanti kalau bapak sama ibu pengap di dalam kamar bisa dibuka supaya sirkulasi udaranya di kamar bagus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Neng yang dia ya kan. Bagus banget. Alhamdulillah, sekarang kita ada di kamar kakak sama Widya. Ini dilihat kamarnya, nah. Bagus nggak Widya? Bagus ya. Nah, sekarang kasurnya udah bagus. Udah ada meja belajar buat nanti Widya belajar ya. Kamu cita-citanya mau jadi apa sih? Mau jadi dokter ya, cita-citanya tinggi banget. Kenapa kamu mau jadi dokter, nak? Cari duit. Ya Allah. Amin. Ya Allah, semoga kamu nanti jadi dokter ya. Nanti kita ketemu, kamu udah jadi dokter ya. Ini nanti kamu bisa tidur berdua di sini sama dia. Ini ada kasur bawahnya nih, Kak. Coba tarik deh, Kak. Bawahnya. Lihat nih, Kak. Kasur bawahnya. Tuh. Ya, ya, pokoknya nanti di bawahnya ada kasur ya. Jadi kakak sama Widya gak bakal kesempitan boboknya ya. Di sebelah sini ada TV, bisa ibu pakai buat nonton berita, buat nonton hiburan kalau misalnya ibu sama bapak capek kerja. Iya, Neng. Ini bisa ibu pakai juga buat nonton bedah rumah ya. Iya. Pokoknya semoga TV ini bermanfaat. Di sebelah sini juga ada kipas angin. Iya, makasih. Biar ibu sama bapak sekeluarga gak kegerahan. Iya, ya. Kita sekarang udah ada di meja makannya nih. Iya. Meja makannya udah penuh dengan buah-buahan, sendok, garpu, lengkap tuh piring, kurma, ada sirup juga, Masya Allah. Sekarang kita berada di samping kulkas. Ya. Iya. Ibu kemarin pengen banget punya kulkas ya? Iya, Neng. Dengan kulkas ini nanti ibu kalau misalnya punya sayuran bisa dimasukin di dalam sini. Bisa lebih awet. Ibu juga bisa jualan es. Buka ya, ibu buka ya. Bismillah dulu, Bu. Di sini aja. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang kita udah ada di samping dapurnya ibu. Masya Allah. Ini adalah wastafel, Bu, buat cuci piring. Di sini juga ada kompor gas nih. Sebelah sini nih ada lemari makan. Misal kalau mau naruh makanan yang udah dimasak di lemari
makan ini nih. Ibu mau buka nggak? Boleh nih. Boleh, yuk kita buka ya. Alhamdulillah. Sebelah sini juga ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah. Lihat kamar mandinya Bu. Beda Rumah JTV berikan untuk ibu nanti dagang, untuk ibu jualan. Ini udah kita kasih modalnya Bu, ada beras, ini ada kerupuk, ada bihun, ada telur, ada mie goreng, kertas nasi. Ini fix banget ini ibu nanti bisa jualan nasi uduk. Alhamdulillah udah ada termosnya, semuanya lengkap tuh, toplesnya. Nih nanti ibu-ibu dan bapak-bapak, adik-adik semua kalau mau sarapan beli nasi uduknya di sini ya. Baik pemirsa, janganlah kamu bersedih bila kamu dipandang sebelah mata. Buktikanlah dan tunjukkanlah bahwa kamu layak mendapatkan kedua matanya. Akhir kata, saya Soraya Rashid bersama sahabat saya Wi Lestari mengucapkan terima kasih dan mohon pamit undur diri. Maka inilah Beda Rumah yang selalu mewujudkan impian keluarga Indonesia.